Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih sehat, antusias, dan masih semangat belajar. Oke, anak-anak. Mari lipat tangannya, kita sikap berdoa sebelum kita mulai belajar. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah anak-anakmu yang belajar hari ini. Tuhan tolong mereka, beri hikmat dan kesehatan, perlindungan Tuhan, dan juga buat orang tua yang mendampingi, kesabaran yang kau berikan, dan juga yang bekerja, Tuhan tolong semuanya. Kami serahkan pembelajaran ini dalam nama Yesus, amin. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 7, sub 3, kebersamaan di tempat bermain. Yaitu buku pembelajaran 2, buku Palatinum, dan juga buku PBTT. Nah anak-anak, di lingkungan rumah kita itu tentu saja terdiri dari berbagai golongan. Ya, ada dari daerah Bali, dari Madura, dari Aceh, dan juga dari berbagai suku. Nah, biasanya kalau sore hari anak-anak senang bermain. Ya, bermain di lapangan, di tempat bermain, ya, di taman-taman. Nah, keberagaman di tempat bermain di lingkungan rumah terdiri dari beraneka ragam suku, daerah, dan juga agama. Nah, kita lihat agama-agama yang ada di Indonesia. Oh iya, ada Kristen, tempat ibadahnya gereja. Ada pura, ya, tempat ibadahnya agama Hindu. Ada kelenteng, tempat ibadahnya Konghucu. Ada masjid, tempat ibadahnya Muslim. Dan ada juga wihara, tempat ibadahnya agama Buddha. Nah, ini terdapat di lingkungan kita semua, ya. Anak-anak bermain dengan berbagai ragam suku, agama, dan juga berbagai ragam yaitu karakter individu, ya. Nah, ada juga dari daerah Bali, namanya yaitu Kamen, nama pakaian adatnya. Ada dari Madura, Jawa Timur, itu ada pesaan, ya. Ada pakaian adat Nusa Tenggara Timur, ya, dari Rote. Nah, ada juga dari Papua, dikenal dengan nama Ewer. Nah, ini semua adalah keberagaman bangsa kita, keberagaman suku-suku yang ada di Indonesia, yang anak-anak juga bergabung, bergaul, ya. Ada dari Banten, ya, dari suku Baduy, ya, sering disebut dengan baju pengantin. Nah, anak-anak, dalam kita bermain, berinteraksi setiap hari, ya, dari berbagai suku, agama, ya, kita tetap bisa bersatu, ya, kita tetap bersama. Kebersamaan di tempat bermain. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Mister. Tuhan Yesus memberkati tugas ada di akhir video ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih berkembang lagi.